Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan tayyiban kathira, wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Ashhadu an la ilaha illallah, subhanahu wa ta'ala amma yakunu adh-dhalimuna 'uluwan kabira, wa ashhadu anna Muhammadan 'abdullah wa rasuluh basyiran wa nadhira. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah jalla wa ala atas limpahan rahmat yang diberikannya kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan nikmat yang diberikannya kepada kita, kita bisa meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah jalla wa ala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhat tullab, aynama kuntum, rahimani wa rahimakumullah. Anak-anak Ustaz semuanya, dimanapun antum berada, mudah-mudahan antum semua sehat-sehat di rumah, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk belajar. Baik, kita melanjutkan pelajaran kita tentang tarikh, tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita telah membahas ya, telah menceritakan sejarah Nabi ketika Nabi yang kedua kali pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Nah, saat itu yang kedua kali ini adalah beliau berdagang atas mengambil upah dari perniagaan dari seorang perempuan saudagar yang kaya, yaitu Khadijah. Kemudian Khadijah mengutuskan atau memberikan teman ya kepada Rasulullah saat itu ya, budaknya, pelayannya bernama Maisarah untuk mendampingi Nabi ketika Nabi berangkat ke negeri Syam tersebut. Lalu setelah pulang ya jadi setelah 2 bulan sepulang beliau dari Syam ya, maka Rasulullah pun menikahi Khadijah ya. Jadi kalau kita gambarkan ya, jadi Khadijah ini seolah-olah dia mendapatkan barangnya yang pernah hilang, yang sangat diharapkannya. Jadi perumpamaan dia mendapatkan Nabi ini, menikah dengan Nabi ini, perumpamaan barang yang hilang yang pernah ia harapkan untuk kembali. Jadi sebenarnya sudah banyak para pemuka, para pemimpin kaum yang hendak menikahinya, namun dia tidak mau. Nah, tiba-tiba saja ya, dia teringat seorang rekannya, Nafisa binti Muniyah. Nah, dia meminta agar rekannya ini menemui Nabi dan membuka jalan agar mau menikah dengan Khadijah. Ternyata beliau menerima tawaran tersebut dan beliau menemui paman-paman beliau yakni Nabi. Kemudian paman-paman beliau menemui paman Khadijah untuk mengajukan lamaran. Akhirnya semuanya beres ya, perkawinan itu ya, semuanya selesai ya. Ya, kemudian mas kawin Nabi saat itu ya sekitar 20 ekor onta muda. Itu usia Khadijah saat itu 40 tahun, pada masa itu merupakan wanita yang paling terpandang, cantik, pandai sekaligus kaya. Dan Nabi berusia berapa? 25 tahun. Kemudian terakhir ya, semua putra-putri beliau bersama Khadijah ya, yaitu ada Al-Qasim, ada Zainab, ada Ruqayyah, Ummu Kulsum, ada Fatimah ya, ada Abdullah ya. Itu ya, ada semua anak-anak Nabi dengan Khadijah. Baik. Sekarang kita melanjutkan pelajaran kita hari ini ya. Kita hari ini lanjutannya mana dia? Perhatikan bukunya. Yang udah punya buku perhatikan baik-baik, disimak baik-baik ya, supaya antum fokus belajarnya.
Ya. He, ya. Nah, ini dia yang hari itu, yang ke-11. Sekarang kita yang ke-12, ya. Bismillah, ya. Bismillah. Mata banat Quraisyun al-Ka'bata. Mata banat Quraisyun al-Ka'bata. Bila, ya. Bila, kapan Quraisyun, orang-orang Quraisy, banat membangun al-Ka'bata, Ka'bah. Kapankah orang-orang Quraisy merenovasi atau membangun kembali Ka'bah? Itu maksudnya. Jadi bukan membangun dari awal, tapi merenovasi. Jawabnya adalah banat Quraisyun al-Ka'bata wa umruhu 35 sanatan. Orang-orang Quraisy membangun Ka'bah wa umruhu dan umurnya Nabi ketika itu 35 sanatan tahun, 35 tahun, ya. Ketika orang-orang Quraisy merenovasi Ka'bah, Nabi berusia 35 tahun. Wa hakkamuhu, dan Rasulullah menjadi penengah, menjadi hakim fi tentang man yad'ul hajarah. Man siapa yad'ul hajarah, yang akan meletakkan hajar aswad. Yad'u meletakkan al hajarah, yakni hajarul aswad, hajar aswad. Jadi Nabi menjadi penengah, hakim, memutuskan perkara perselisihan orang-orang Quraisy, siapa yang berhak meletakkan Ka'bah. Fawadu'ahu, maka Nabi meletakkannya. Hunya kembali ke mana? Kembali ke Al-Hajarah. Nabi meletakkan batu Hajar Aswad tadi fi thawbin, di suatu apa thawbin ini, ya, kain atau selendang lah, ya, selendang, di satu kain. Wa amara, dan Nabi menyuruh kulla qabilatin, setiap qabilah, setiap pemimpin qabilah, an ta'khudha, agar mereka memegang atau mengambil, asalnya mengambil, ya, mengambil akhadha ya'khudhu ta'khudhu. Jadi setiap qabilah memegang atau mengambil bitarafin, ujung minas thawbi, dari kain itu atau selendang. Dan Nabi memerintahkan setiap kabilah, setiap suku, agar memegang ujung-ujung selendang tadi atau ujung dari kain tersebut. Wa kanu arba'a qabail, dan adalah mereka orang-orang Quraisy tadi, arba'a qabail, ada empat suku, ada empat suku. Falamma rafa'uhu, tatkala mereka mengangkatnya, mengangkat apa? Batu Hajar Aswad tadi yang di dalam kain, dalam selendang tadi, ila maudhi'ihi, ke tempatnya. Wado'ahu, Nabi meletakkan Hajar Aswad tadi, wado'ahu, wado'a meletakkan, Nabi meletakkan Hajar Aswad tadi, biyadihi, dengan tangannya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam meletakkan dengan tangannya. Baik. Anak suara semuanya, perhatikan baik-baik, dengarkan, ya. Jadi pada usia Nabi 35 tahun, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Ka'bah pada itu, ya, pada saat itu berupa susunan batu-batu lebih tinggi dari badan manusia.
tepatnya 9 hasta. 9 hasta yang dibangun sejak masa Ismail tanpa punya atap. Jadi sejak zaman Nabi Ismail itu Ka'bah enggak ada atapnya. Nah, sehingga banyaklah para pencuri yang suka mengambil barang-barang yang berharga yang tersimpan di dalam Ka'bah tersebut. Dengan kondisi tersebut, ya, dengan kondisi seperti ini, bangunan Ka'bah semakin rapuh dan dindingnya pun sudah pecah-pecah. 5 tahun sebelum kenabian, Makkah dilanda banjir. Jadi usia Nabi 35 tahun saat itu, ya, sempat juga terjadi banjir, banjir besar, ya, di Mekah, ya, saat itu, ya, banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram. Ya, namanya Ka'bah itu kan di bawah lembah dia. Jadi kalau kita gambarkan di bawah lembah, ya, di bawah lembah, ya, seperti ini, ya. Ini kan apa ini? Apa namanya? Bukit-bukit, ya, bukit-bukit. Di sinilah Ka'bah itu. Ya, Ka'bah itu di lembah dia. Sebuah lembah yang di bawah. Jadi kalau misalnya hujan lebat, otomatis ini Ka'bah tergenang. Kenapa? Karena dia tempatnya rendah. Nah, itu permisalannya, ya, permisalannya. Sehingga sewaktu-waktu bisa membuat Ka'bah runtuh. Sementara itu orang-orang Quraisy dihinggapi perasaan bimbang antara merenovasi Ka'bah atau membiarkannya seperti adanya. Jadi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy saat itu ragu. Ini mau kita renovasikan atau kayak gini aja seperti awal Nabi Ismail gitu kan. Namun akhirnya mereka sepakat untuk tidak memasukkan, ya, bahan-bahan bangunan tersebut kecuali yang baik-baik. Mereka tidak menerima masukan upah dari pelacur, jual beli dengan sistem riba dan rampasan terhadap harta orang lain. Jadi hasil untuk apa namanya merenovasi Ka'bah itu, ya, batu-batuannya, material-materialnya itu diambil dari harta yang halal. Subhanallah, ini orang-orang Quraisy ini, orang-orang jahiliyah, ya. Tapi mereka mengerti mana yang haram, mana yang tidak haram. Aneh, ya, aneh kalau zaman sekarang orang yang sudah muslim, sudah sampai syariat Islam, tapi enggak ngerti yang mana yang haram, mana yang halal. Jadi orang-orang Quraisy saat itu ngerti dari harta pelacur gitu kan, enggak boleh, harta riba tidak boleh. Ya. Sekalipun begitu, mereka merasa takut untuk merobohkannya. Walaupun sudah dikumpulkan duit dari yang halal, mereka juga merasa khawatir untuk merobohkannya. Kan pasti dirobohkan karena untuk merenovasi kembali. Nah, akhirnya muncullah Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi yang mengawali perobohan bangunan Ka'bah. Lalu diikuti semua orang setelah tahu tidak ada sesuatu pun yang menimpa Al-Walid. Jadi mereka menganggapan bahwa yang Ka'bah ini merupakan keramat gitu kan, keramat. Jangan-jangan nanti kalau kita menyakiti Ka'bah, kita akan kena azab, kena kutukan. Itu yang dianggapan mereka. Nah, tapi setelah Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi memulai untuk merobohkan satu demi satu dinding Ka'bah, akhirnya mereka enggak melihat enggak ada apa-apa gitu kan. Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang menimpa si Walid gitu kan. Akhirnya mereka teruslah bekerja merobohkan setiap bangunan Ka'bah hingga sampai rukun Ibrahim. Setelah itu mereka siap-siap membangunnya kembali. Mereka membagi, ya, surut-surut Ka'bah itu, mengkhususkan setiap kabilah dengan bagiannya sendiri-sendiri. Jadi setiap pinggir-pinggir yang segi empat itu dikhususkan untuk kabilah-kabilah. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu yang baik dan mulai membangun. Yang bertugas menangani urusan pembangunan Ka'bah ini, ya, adalah arsitek berkebangsaan Romawi yang bernama Bakum, atau nama aslinya Pacomius, orang Romawi saat itu. Beliaulah arsitek yang merancang bangunan Ka'bah ketika renovasi di zaman Rasulullah tersebut. Paham, ya, kira-kira, ya, sampai sini, ya. Jadi dialah arsiteknya yang merancang bangunan Ka'bah ketika itu.
Tatkala pembangunan sudah sampai di Hajar Aswad, ya, paling akhir, akhirnya mereka saling berselisih tentang siapa yang berhak mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Perselisihan ini sampai berlanjut 4 hari atau 5 hari lamanya tanpa ada keputusan. Bahkan perselisihan itu semakin meruncing dan hampir saja menjurus kepada pertumpahan darah di tanah suci. Abu Muayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi tampil dan menawarkan jalan keluar dari perselisihan di antara mereka dengan menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali masuk lewat pintu Masjidil Haram, mereka menerima cara ini. Jadi siapa pertama kali yang masuk di Masjidil Haram, ya, di Makkah, maka dialah yang berhak meletakkan batu Hajar Aswad tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang yang berhak tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mengetahui hal ini, jadi orang-orang Quraisy berbisik-bisik, inilah Al-Amin, inilah Al-Amin, kami senang dengannya, ridho dengannya, inilah dia Muhammad. Nah, setelah mereka semua berkumpul di sekitar beliau dan mengabarkan apa yang harus beliau lakukan, maka beliau minta sehelai selendang kain, lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah-tengah selendang itu, lalu meminta pemuka-pemuka kabilah yang saling berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang, lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya, ya, bersama-sama mengangkatnya. Ya. Setelah mendekati tempatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Ini merupakan cara pemecahan permasalahan yang jitu dan diridhoi semua orang. Jadi empat kabilah tadi mengangkat sisi-sisinya. Jadi Nabi yang meletakkannya. Ini merupakan jalan yang terbaik gitu kan, jalan yang terbaik. Orang-orang Quraisy kehabisan dana dari penghasilan yang baik, maka mereka menyisahkan bagian utara kira-kira 6 hasta yang kemudian disebut dengan Al-Hijr atau Al-Hatim. Mereka membuat pintunya lebih tinggi dari permukaan tanah agar ya tidak bisa dimasuki kecuali orang yang memang ingin melewatinya. Setelah bangunan Ka'bah mencapai ketinggian ya 15 hasta, mereka memasang atap dengan disanggah 6 sendi. Setelah jadi, Ka'bah itu berbentuk segi 4 yang ketinggiannya kira-kira mencapai 15 meter. Jadi di zaman itu Ka'bah mencapai tingginya 15 meter, panjang sisinya di tempat Hajar Aswad itu ya apa namanya? Dan sebaliknya adalah 10 kali 10 meter. Ya, kemudian adapun pintu Ka'bah ya. Adapun pintu Ka'bah tersebut setinggi 2 meter dari permukaan. Jadi pintunya ini itu dari permukaan sekitar 2 meter dari tanah. Dari bumi ya, itu tingginya 2 meter. Tinggi ya, 2 meter. Di sekeliling Ka'bah ada pagar dari bagian bawah ruas-ruas bangunan. Di bagian tengahnya dengan ketinggian 1/4 meter dan lebarnya kira-kira 1/3 meter. Ya. Itulah kira-kira gambaran pembangunan Ka'bah saat itu ya. Inilah dia Ka'bah ya, Ka'bah yang sekarang. Ya, inilah Ka'bah yang kita ketahui sekarang ini, sangat tinggi ya. Ini enggak tahu kita berapa meter ini. Kita enggak tahu ya. Berapa meter? Kalau di zaman Nabi itu ya, itu sekitar berapa meter? 15 meter tingginya. Mungkin ini udah agak kurang ini. Lihat dari kondisi ini ya. Kurang ya. Wallahu alam yang pastinya. Gitulah, yang penting dia tinggi ya. Dan dulu dia Ka'bah ini belum ada atap. Sekarang ini udah ada atapnya. Sehingga nanti kalau orang-orang yang mau membersihkan Ka'bah atau membersihkan mengganti kiswah, ini kiswah namanya ini ya, kiswah, nanti banyak orang-orang Arab di sana naik di atas ini,
mereka naik di atas ini ya, untuk mengatasi ini, untuk menaikkan ini mereka ambil ya, gulung, mereka lipat dan sampai ke atas. Itulah kira-kira gambaran Ka'bah ketika Nabi berusia 35 tahun. Taib, anak suar semuanya, pada hari ini Ustaz mau ngambil nilai untuk antum ya. Jadi antum simak baik-baik. Ustaz mau membacain soal untuk antum. Antum kerjakan soal ini ya. Kerjakan soal ini biar antum dapat nilai. Ya, paling lama latihan ini dikumpul besok hari. Itu paling lama ya, paling lama. Paling lama besok hari tepat jam segini juga ya, jam belajar ini. Jam 10 lah paling lama. Udah dikumpul itu. Berarti kalau lewat dari jam 10 besok ya, berarti dia dianggap tidak ikut mengerjakan tugas. Dianggap tidak ikut mengerjakan tugas. Berarti nanti ada yang hilang dari nilai-nilai semesternya. Baik. Untuk dengar baik-baik ya soalnya ya. Dengar. Insyaallah ini gampang ya. Antum nanti cari di bukunya ada jawabannya semua. Ya, soal pertama, perhatikan. Ini soalnya bahasa Arab, sesuai dengan bukunya bahasa Arab juga, bukunya bahasa Arab ya. Soal pertama, udzkur nasab nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udzkur nasab nasaba nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau diartikan, sebutkan silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan. As-su'alu ats-tsani, soal yang kedua. Mata tuwfiya abuhu. Taib. As-su'alu ats-tsalis, soal yang ketiga. Mata kanat hadithatu syakkis sadri. Mata kanat hadithatu syakkis sadri. Taib. Ar-raqmu ar-rabi, nomor 4. Mata tuwfiyat ummuhu. Mata tuwfiyat ummuhu. Thumma, kemudian as-su'alul akhir, soal terakhir. Mata safara ma'a ammihi ila syam. Mata safara ma'a ammihi ila syam. Taib. Ya, itu ya soalnya ya. Jadi dikerjakan mulai hari ini ya, mulai hari ini dikerjakan sampai besok hari jam 10 lah kira-kira batas terakhirnya. Silakan antum kerjakan. Langsung aja antum ya jawab soalnya tanpa menulis soal. Kalaupun menulis soal enggak apa-apa ya. Langsung pun bagus ya, enggak apa-apa ya. Langsung ya. Antum sudah siap dikerjakan, dipoto, tulis namanya ya, kelasnya. Ya, kirim ke ustaz ya. Jangan lupa itu. Ini tugas antum. Berarti ketahuan nanti siapa yang tidak mengumpulkan tugas ini, berarti ketahuan dia tidak melihat ya, tidak belajar daring. Itu kesimpulannya. Berarti selama hari ini dia tidak pernah belajar daring atau hanya sambil lewat saja. Enggak sampai akhir dia mendengarkan ya penjelasan ustaz. Nah, berarti ketahuan nanti. Siapa yang tak ngumpul itu menunjukkan dia ya tidak mendengarkan daring. Kecuali ada uzur syar'i, ada izin dari ya apa namanya, dia izin gitu kan, entah di mana, entah sakit, entah macam-macam lah, tapi ada uzur. Tapi kalau dia memang enggak uzur, enggak mengumpulkan, berarti dia memang tidak belajar. Taib, barakallahu fik. Insyaallah kita sambung ya pada pekan berikutnya ya, yaitu insyaallah pekan berikutnya apa, Nabi pertama kali diutus Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk antum semua. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.